Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi ajmain. Nama saya Abdul Hadi bin Abdul Mazlan. Saya daripada Diploma Syariah Islamiah. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pengerusi Kolej Islam As-Saffa, Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamuluddin, kerana telah memberi peluang kepada kami pelajar untuk belajar di Kolej Islam As-Saffa, dan tidak lupa juga kepada asatizah yang banyak mengajar kami, yang mendidik kami. Dan tidak juga lupa saya berterima kasih kepada ibu dan ayah kami yang ibu ayah saya yang sangat banyak support, yang sentiasa memberi dukungan kepada saya, dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang support saya. Di antara pengalaman yang ada sepanjang saya berada di Kolej Islam As-Saffa, yang pertamanya adalah dari segi ilmu. Di sini diterapkan bukan saja ilmu arus moden ini dalam IPTA, tetapi juga diterapkan ilmu-ilmu turas. Di Kolej Islam As-Saffa kita ada pengajian turas. Bagi sesiapa yang masuk di Kolej Islam As-Saffa, kita akan belajar pelbagai kitab-kitab ulama dalam bidang fiqh, dalam bidang usuluddin dan sebagainya. Dan juga antara pengalaman yang menarik di Kolej Islam As-Saffa ni, satu-satunya institusi ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling penting, kita kena jaga akidah kita. Jadi apa yang dibawa oleh Kolej Islam As-Saffa adalah satu perkara yang sangat mustahak, iaitu membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, yang seronoknya di Kolej Islam As-Saffa, kita mempunyai hubungan erat dan mahabbah bersama-sama dengan asatizah kita, dan kita juga dididik dengan adab. Sebab adab di Kolej Islam As-Saffa ni sangat penting, kita dihajar untuk menghormati guru dan sebagainya. Jadi harapan saya kepada graduan Kolej Islam As-Saffa yang akan datang, belajar dan menuntut ilmu betul-betul dan amalkan serta gunakan untuk khidmat kepada masyarakat di luar sana, dakwah kepada masyarakat di luar sana, kerana mereka sangat memerlukan khidmat kita. InsyaAllah.